Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Pak Ari Kesit CNN. Ini saya berada di mana nih ya? Di Ngawi bersama Mas Handsome. Di truknya Mas Handsome tadi habis dari bengkel review Mbak Gotik, langsung naik bis kawan kita menuju Nganjuk loh. Saya sudah ditunggu sama Mas Kambing. Sama Mas Kambing di Guyangan. Jadi saya naik bis langsung ke Guyangan. Turun terminal langsung naik bentor ya, bentor. Ini saya ikut 1 PP. Mungkin pas Mbak Kotenya sudah hampir selesai ya. Mengisi waktu luang bisa jalan-jalan bersama truk gantengnya Jawa Timur loh. Banyak sekali perubahannya, nanti kita review apa aja yang baru di dalam interiornya ini. Mantap. Ini joknya kayak jok pembalap loh ya. Sparko. Nah itu. Lagi video call sama mama nih. Lagi macet lho, nggak tahu macet apa ini. Interiornya sudah bagus ya. Ada plafonnya. Belakang juga spring bed. Joknya Sparko kanan kiri. Nanti kita tanya-tanya sama Mas Rio-nya. Harganya berapa, habis berapa nanti ya. Kita bahas tuntas. Kita review interiornya dulu. Besok kalau pas berhenti nanti saya review luarnya, eksteriornya seperti apa, ada perubahan atau enggak. Ngerneti lur, ngerneti iki. Jadi sopir kiri, kok enak. Ini joknya nggak bisa dianu ya, soalnya ada kasurnya di belakang, jadi nggak bisa disenderin. Kumus-kumus lur. Oke, kita ganti kamera belakang. Udang peluru, udang peluru. Tuh. Teng duwe dalan. Oke guys, sih ngerneti guys. Ngerneti Mas Handsome guys. Truk gantengnya Jawa Timur ya. Banyak sekali perubahan dulu setelah saya review itu. Nah ini dashboardnya sudah dikasih apa ini, karpetnya. Untuk interiornya warna oranye. Kita review sambil jalan guys. Ora gemblodak blas. Sopir sase.
bolane sumber. Iki enek anone lur. Enek warunge ya, warunge buat buat naro anu ini. Nah, ini. Aqua bisa, teh pucuk. Ada mejanya ini ya. Ini warung lesehan, warung berjalan. Kalau cari keluarga, warung tak warung. Ini mau dibikin kafe nih. Ini tengahnya nanti ada minuman-minuman kayak whisky, arak tuban. Nah, ini spring bednya. Spring bednya mau diganti bisa nih gini. Apa lagi? Sarungnya lagi. Juga mesti ngeliane kan ketok anyar iki ketok lepek dhewe. Nah, ini sudah untuk dinding-dindingnya sudah dikasih spon. Nah, ini atapnya juga sudah dijual, guys. Iki apa jenenge, Mbak? Plafon. Plafon. Plafon apa lek ngarani? Apa? Plafon backlit. Backlit. Jadi tinggal ngekei apa? Boneka-boneka, gantung-gantung. Cakep. Entek piro mbek iki? 4 juta. Hah? 4 juta. Sak joke. Wah, sak joke 5 juta. Oh, sak joke 5 juta. Oke, jadi biayanya 4 juta guys untuk bangun ini ya, dinding-dinding sama plafon. Terus ini atasnya juga, ini juga pintu, tinggal masang AC. Mohon maaf teman-teman, ini kameranya goyang-goyang terus ya, soalnya lagi jalan ya. Total ya semua. Dan untuk joknya ini istimewa lor, Sparko. Nah, Sparko lor. Buat teman-teman yang tahu Sparko pasti juga tahu harganya. Piro mbak? Sparko 3 juta. Sparko 3 juta. Sarungnya? Sarungnya 800. Sarungnya 800. Tinggal setirnya besok ganti setir. Setirnya mau diganti setir racing, setir balap, jadi kecil ya, lingkarannya kecil. Yang kiri juga Sparko. Kiri. Mbak Gotik kayak ngene iki piye ya? Warna biru ne. Biru Tosca. Ngene iki gampang kreget, Mbak. Wis sering-sering ngelap ya. So, kalau Mbak Gotik sudah selesai, rencana mau saya kasih ini juga, tapi warnanya yang gelap. Mungkin biru-biru peteng. Jadi kalau kotor itu enggak kelihatan jelas. Lingkar Solo 3. Dundunane ngari lur. Mantap sekepe.
Mas Budi sekeper angga 12. Cuis-cuis toh. Lundung beater. Udaranya dingin sekali, sejuk. Di kelon enak loh. Bandungan terakhir Bandungan. Yuk Bandungan yuk. Oke teman-teman, ini sudah sampai mau masuk tol Bawen. Habis ngopi, makan mie, adem-adem, mantul. Habis ini waktunya saya tidur, nanti gantiin sampai mana, kalau sudah ngantuk sopir satunya. Oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah sampai mau masuk Cirebon ya. Masuk Cirebon. Ini sekarang jam 5:30. Tadi saya ganti di bypass Pemalang itu jam 3. Saya tidur dari mana tadi? Dari tol Bawen sampai Pemalang baru bangun. Mas Rionya ngantuk. Saya dibangunin, ngopi-ngopi, makan mie. Terus Mas Rinya tidur, saya yang menggantikan. Ini masih lagi tidur. Truknya enak lur. Ini tahun 88 ya. Enggak kalah enak sama punya Mas Budi. Punya Mas Budi tahun 90. On
untuk suspensinya, terus kabinnya enakan ini, soalnya nggak kemeledak ya. Ini cuma geledek-geledek gitu. Insya Allah nanti habis istirahat jam-jam 1 atau jam 2 sampai Bogor ya. Ini bongkar Bogor di pabrik Ciki Taro. Kalau nanti jam 2 sampai berarti nganjuk Bogor itu 24 jam. Kemarin berangkat dari nganjuk jam 2 siang. Kalau sampai Bogor jam 2 siang berarti 24 jam. Insya Allah bisa bongkar. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sampai tol Kanci. Di res area Kanci loh. Ngopi-ngopi, sarapan. Blue Monster. Ulu-ulu hujan terus. Mbak Kotik kayak ngene iki piye lho. Aluminium. Boys, pelek dicat biru. Masuk. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini sudah sampai Ciasem. Makan siang dulu, mulai dari Pemalang belum makan sama sekali, cuma tadi pagi cuma apa, mie godok. Mandi, makan, ngopi, lanjut lagi. Oke teman-teman, ini alhamdulillah sudah sampai tujuan di Gunung Putri lur. Gunung Putri tepatnya di PT pabrik Taro ya. Nah ini Taronya. Taronya dikirim ke luar pulau. Kontainer ini luar pulau lur. Jadi tepat ya, bongkar kartonnya langsung diisi tarone. Weh, jos. Tapi ya, ya 1000 kali 1. Ensom jos.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian. Mungkin bongkarnya besok. Soalnya tadi saya tanya ke loket, bongkarnya besok mas ya, nginep. Soalnya masih ada bongkaran. Oke siap, yang penting sudah sampai tujuan dengan selamat. Mau bongkar besok, mau bongkar lusa, bodo amat, ya gak? Yang penting sudah sampai tujuan. Tower. Sak kontainer lho, sebenernya. Oke, kita lanjut besok waktu bongkar ya. Salam Gunung-Gunung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puister.